Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah akan berbicara tentang masalah alutsista. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Abah mendengar bahwa TNI AL akan membeli helikopter H145M untuk menggantikan MBO-105 yang sedang dilepas. Yang sebenarnya helikopter ini merupakan pendahulu dari helikopter H145 tersebut, yang merupakan pengembangan dari helikopter NBK-117 yang pernah diproduksi oleh PT DI dahulu. Jadi, apabila dibutuhkan dalam jumlah banyak, sebaiknya helikopter H145M ini diproduksi kembali oleh PT DI sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian pendapat Abah. Semoga bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.